Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Inilah, jangan lupa saksikan kajian Ustaz Abdul Rauf bin Sirojuddin Gresik. Insyaallah barokah dunia akhirat. Jangan lupa like, subscribe Surga 234. Hai Pak Budi. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala abdika al-mustafa nabiyina wa habibina wa syafi'ina al-mujtaba sayyidina wa maulana Muhammad man dallana ala asbabin nadrah wa asbabin ru'yah yawma al-qiyamah وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم المخصوصون بهذه المزية وهذه الرتبة العالية ومن تبعهم بحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah melalui majlis salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemangku masjid musalla kita semuanya. Dengan kehadiran kita semuanya, mudah-mudahan mata yang lemah ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Mata yang penuh dengan qatar ini mudah-mudahan dimuliakan bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas karunia Allah, mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali yang melihat secara live, tanpa terkecuali bersama anak istri kita dan keluarga kita, mudah-mudahan dikasih kesempatan oleh Allah di dunia bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Dalam mimpi-mimpi kita, dalam tidur-tidur kita,
dan kelak nanti saat kita di alam barzah, mudah-mudahan terus bisa memandang wajah Nabi Muhammad, dan khususnya kelak nanti di padang mahsyar, kami tidak berharap bisa memandang Fir'aun, kami tidak berharap bisa memandang Qarun, kami tidak berharap bisa memandang Abu Jahal, Abu Lahab, tapi kami ingin satu harapan, ya Allah, kami melalui masjid, kami melalui Al-Quran, kami melalui perkumpulan memandang wajahnya orang-orang soleh, jadikanlah asbab mata ketua kami, ya Allah, untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya Rahman ya Rahim. Amin ya ajwad al ajwadin. Amin ya ghiyath al mustaghithin. Amin ya darak al halikin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, datanglah salah satu sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah yang buta, a'ma, tidak bisa melihat. Selama hidup tidak dikasih oleh Allah ta'ala zahirnya kesempatan untuk memandang dunia yang sesaat, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nazalat alaika ayatun ahzanatni, ada satu ayat ya Rasulullah yang membuat diriku selalu gelisah, kalau saya baca saya menangis, kalau saya hayati saya terus menerus susah dan gelisah. Laqad nazalat alaika ayah ahzanatni, membuatku susah, gelisah, terus menangis. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ayat apa? Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa yang di dunia buta, di akhirat buta. Mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang di dunia a'ma buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun orang itu akan buta, wa adhallu sabila, dan sesat, tidak tahu jalan kelak nanti di padang mahsyar. Ini ya Rasulullah, ayat yang membuatku susah dan gelisah. Takdir Allah telah sampai kepada diriku, saya hanya bisa mendengarkan kata-katamu tapi belum pernah melihat wajahmu. Saya selalu sering-sering hadir majlis taklimmu, mendengarkan hadismu, pituturmu, cuma ini satu ya Rasulullah, di dunia saya enggak bisa melihatmu, begitu pula nanti di akhirat ya Rasulullah, karena nasnya Quran, barang siapa di dunia buta, di akhirat buta. Allahumma salli ala Muhammad. Keluhan sahabat, dan itu pun insya Allah keluhan kita semuanya. Kita sudah capek, capek lihat dunia, sudah capek lihat uang, sudah capek kita ini melihat gemah lipanya dunia seperti ini terus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita insya Allah tidak buta, tidak buta batin kita, tidak buta hati kita. Rasulullah menjawab, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ini ayat yang dimaksud adalah butanya hati, bukan butanya kedua mata kepala. Banyak orang bisa melihat tapi buta, tahu masjid tapi membuta, tahu masjid membuta. Apa kekurangan masjid? Pengajian tiap minggu, maulid alhamdulillah, di mana-mana andan dikumandangkan,
tetapi membuta, membuta dari musola, membuta dari majlis taklim, membuta daripada majlis-majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pura-pura enggak mau tahu tentang Al-Qur'an, pura-pura enggak mau tahu tentang ilmu agama, pura-pura tidak tahu bisa membaca Al-Qur'an. Inilah keluhan daripada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang di dunianya beliau dijadikan oleh Rasulullah sebagai muadzin tetap di masjidnya. Dan siapa sahabat Abdullah bin Ummi Maktum? Adalah walinya para aulia, solehnya para salihin, syahidnya para syuhada. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa kita bukan sekedar melek untuk melihat dunia sesaat, tapi kita berusaha sekuat tenaga melalui majlis taklim, majlis zikir, majlis solawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah taala berikan nur kepada mata hati kita. Allah taala berikan kepada kita nur cahaya kepada fuad kita. Allah taala berikan kesempatan kepada kita insyaallah untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini keterangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Siti Aisyah, "Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Wahai Aisyah istriku, ingin tahu siapa orang yang celaka? Wailun, orang yang sengsara. Wailun, orang yang gelisah. Wailun, orang yang susah. Siapa? Orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak nanti di hari kiamat. Mari kita hayati, mari kita renungi inti daripada kesuksesan ketika seseorang berada di padang mahsyar, ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, bisa memandang wajah Rasulullah. Berarti kalau ada orang dengan ibadahnya, dengan taatnya, dengan ketakwaannya, tapi tidak ditanamkan dalam semuanya itu rasa mahabbah kepada Rasulullah, belum tentu semuanya itu menjadi asbab untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya orang yang selamat di sana, orang yang akan sukses di sana, orang yang pasti akan masuk surga di sana, satu hadirin, orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kita semuanya adalah umat akhir zaman yang beda jauh dengan para sahabat. Para sahabat otomatis mereka semuanya bisa memandang wajah Nabi Muhammad, sehingga kelak nanti di akhirat tahu, oh ini Nabi Muhammad, ini bukan. Oh ini Rasulullah, ini bukan. Karena di dunia sudah pernah memandang puluh kali panjenengan, kita ngertos siapa Nabi Muhammad, siapa yang bukan Nabi Muhammad, siapa yang Rasul, siapa yang bukan Rasul. Sekian umat manusia di padang mahsyar, yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Sendiri-sendiri enggak mau urusan tahu, sendiri-sendiri enggak pengin ada orang yang memperhatikan dan memperdulikan kecuali satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis ini bagaimana? Celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku ya Rasulullah. Ini untuk para sahabat.
yang mereka duduk denganmu ya Rasulullah, hadir jamaah denganmu ya Rasulullah, bisa memandang setiap majelis taklim wajahmu ya Rasulullah. Kalau kami Wali Songo saja belum tahu wajahnya, Syekh Abdul Qadir saja belum tahu wajahnya, betul. Syekh Syadili pun juga belum tahu wajahnya, dan ulama-ulama sebelum kita, para awliya salihin juga belum, seperti belum kita lihat. Bagaimana caranya agar kami semuanya ini bisa memandang wajahmu ya Rasulullah? Berikan trik dan teori. Kalau masa enggak bisa, kalau waktu enggak bisa, kalau tempat pun juga enggak bisa. Masa kita berbeda, tempat kita berbeda. Datang salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Sahabat Thauban, ya Rasulullah, Anda adalah nabi dan Anda pasti masuk surga. Dan jika lo di surga, Anda pasti di tempat yang paling tinggi, Firdausul A'la, di bawah daripada Arsyur Rahman. Thauban, ya Rasulullah, kalau toh masuk surga, pasti berada di bawah Anda karena Anda nabi. Thauban adalah sahabat. Itu kalau masuk surga. Kalau di neraka, Thauban enggak akan ketemu dengan Anda selama-lamanya ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Pernahkah 24 jam terbayang di dalam diri kita, para rawuh? Apakah duit tok? Apakah dunia tok bergulat kita? Bangun tidur dijadikan khatim dunia. Bangun tidur kita dijadikan sebagai khadim dunia, suruh ngurusin uang terus, hitung duit terus. Akal satu-satunya, hati satu-satunya, kasihlah kesempatan untuk bisa berpikir masa depan. Hammun fil akhirah, kata sahabat Utsman. Hammun fil akhirah, susah gelisah urusan akhirat. Nurun fil qalb, bisa membuat hati seseorang itu menjadi berterang, bisa menjadi sinar, bisa memberikan cahaya. Sehingga dengan kegelisahan tentang urusan akhirat, siap untuk tahajud, siap untuk sholat berjamaah, siap untuk hadir majelis taklim, siap untuk membaca Al-Quran dan melakukan amal-amal soleh. Wahammun fit dunia zulmatun fil qalb. Kalau orang terus susah dan gelisah urusan dunia, hatinya ini akan gelap gulita. Akhirnya apa? Kaki enggan melangkah ke masjid, malas menghadiri sholat berjamaah, malas menghadiri zikir, malas untuk melakukan amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh kegelisahan sahabat Thauban. Beliau sahabat, orang yang pernah duduk, pernah melihat, pernah mendengar langsung dari Rasulullah, punya kegelisahan semacam itu. Apa jawaban Rasulullah? Rasul memberikan jawaban hadis yang pendek yang sering-sering disampaikan oleh para ulama. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau yakin panjenengan semuanya datang setiap bulan ke Masjid Sunan Giri atau masjid yang lainnya untuk sholawatan atau zikir, tujuannya apa? Apa pak tujuannya? Cari kopi, cari piringan. Hah? Pasti ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, pasti ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, pasti ingin mulia kelak nanti di akhirat. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Hadis ini membuat bahagia para sahabat. Di antara sahabat Anas bahagia ketika mendengarkan ini hadis, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kenapa kok membuat ini hadis bahagia para sahabat? Karena enggak disebutkan jenis banyaknya amal, banyaknya taat, banyaknya ibadah.
yang disebutkan cuma mahabbah dan cinta. Walaupun timbangan amalnya ringan, walaupun sholat tahajudnya enggak begitu banyak, walaupun zikirnya enggak begitu banyak, walaupun ibadahnya enggak begitu banyak, tapi rasa cintanya kepada Rasulullah menggebu-gebu, insyaallah bisa ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali, mari kita jaga mata kita. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekedar mata ini bisa melihat daripada dunia tapi buta di hati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu, mari kita berusaha sekuat tenaga. Jalan panjenengan dari rumah ke masjid musala jenengan niati, ya Allah, jadikanlah ini saya bisa berjalan dengan kedua mataku ini, ya Allah, bisa membuat cintanya Rasulullah kepadaku. Amin Allahumma. Saat Anda duduk di majelis taklim, lihat di depan kita orang-orang sepuh kita, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan di sekitar kita, alhamdulillah, kita memandang berwajah, kita niati, ya Allah, mudah-mudahan dengan memandang wajahnya orang-orang baik sebagai wasilah, mudah-mudahan bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Saat Anda membuka Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai terakhir, per ayat 6.660, per huruf 1.024.000 huruf, jenengan pandang baca, jenengan pandang baca, niati, ya Allah, mudah-mudahan dengan memandang huruf-huruf Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan dipermudah untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Tuh orang yang sering umrah-umrah, pengen apa sih memandang Ka'bah? Nih di rumah Anda ada Ka'bah, lebih utama daripada Ka'bah di Mekah. Siapa? Orang tua. Pandang wajah orang tua. Ya anak muda, Anda enggak akan kalah dengan orang yang bolak-balik umroh. Enggak ada akan kalah dengan orang yang bolak-balik haji. Memandang daripada umroh mendapatkan ibadah 1 tahun, tidak kalah bagi orang yang memandang wajahnya orang tuanya, baik ibu atau bapaknya, dengan memandang rasa hormat dan takzim, tidak akan terharamkan pahala seperti memandang daripada Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pandangan-pandangan yang menyejukkan hati dan menguatkan iman kita, itu semuanya insya Allah adalah wasilah, di antara wasilah untuk mempermudah daripada kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kulo ajak sedanten yang hadir di sini untuk memanfaatkan memandang Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang paling kuat dari sekian sebab untuk menjadikan pandangan yang zahir ini beriman kepada Allah, dan pandangan yang batin ini pula juga mendapatkan sir daripada pandangan yang zahir. Man qara'al Qur'ana biwudu'in kana likulli harfin khumsuna hasanah. Barang siapa orang yang memandang Al-Qur'an dan membacanya dalam kondisi berwudu, dalam kondisi berwudu, maka per huruf mendapatkan pahala 50 kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Memandang Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dalam kondisi orangnya berwudu, maka per huruf dari 1.024.000 huruf, per huruf dihitung berapa? 50 kebaikan, 50 ganjaran, 50 hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita semuanya bisa melalui HP. Ulama mengatakan ya, HP atau aplikasi daripada Al-Qur'an yang ada di HP
itu apakah hukumnya seperti Al-Quran? Ada yang mengatakan kalau ya, HP tersebut aplikasinya dibuka ada tulisannya Al-Quran, nah ini seperti Al-Quran. Ya, kemudian kalau ditutup aplikasinya sudah tidak seperti Al-Quran. Selama aplikasi tersebut dibuka kemudian Qurannya kelihatan, hukumnya seperti Al-Quran, maka megangnya dalam kondisi wudu. Ada yang mengatakan tidak, karena sekedar HP, kalau baterainya enggak ada, hilang Qurannya, hilang hurufnya. Ada yang mengatakan semacam itu, maka lebih baik bagi orang ketika pas dalam kondisi tidak wudu jangan buka aplikasi Al-Quran. Tapi kalau dalam kondisi wudu, silahkan Anda buka aplikasi Al-Quran karena hukumnya seperti Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca dan memperbanyak daripada membaca Al-Quran merupakan salah satunya amalan-amalan yang bisa memberikan suatu keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Tambah banyaknya Anda baca Al-Quran, tambah banyak pula Anda mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Santai mula. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bun. Selama seseorang itu banyak membaca Al-Quran, selama pula seseorang itu akan diberi oleh Allah Ta'ala pintu berkah yang begitu luas. Amin Allahumma amin. Dan itu hal yang mujarab. Kalau seseorang hidup di dunia memiliki rutinitas, kalau bisa sebulan khatam Al-Quran, kalau bisa. Kalau enggak bisa ya minimal seminggu khatam Al-Qur'an. Tambah ini. Loh, gitu. Insyaallah. HP-nya bolak-balik khatam. Masa Qur'annya enggak pernah khatam. Nggih. Dibaca Al-Qur'an. Dijadikan sebagai wiridan. Tiap hari lepas sholat usahakan ada wiridan untuk baca Al-Qur'an walaupun melalui aplikasi HP tadi yang saya sampaikan. Insyaallah, kalau Quran yang kita baca terus menerus ini kita perbanyak, insyaallah rezeki kita diberkahi oleh Allah. Kita niati insyaallah mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Kita niati mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, barokah daripada Al-Quran. Ya, makanya wonten keterangan Yasin lima kuriatlah. Surat Yasin tok jenengan was, jenengan dapat tujuan maksud sesuai yang jenengan niati saat membaca Al-Quran. Apakah ini khususnya untuk Yasin? Boten. Bahkan Al-Fatihah pun juga memiliki khususnya. Bahkan surat Al-Ikhlas pun juga memiliki khususnya. Bahkan surat-surat yang pendek di dalam Al-Quran pun juga memiliki khususiyah. Lima kuriatlah, tergantung daripada niatnya, maksudnya saat membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita praktekkan. Dan di antara niat dan tujuan yang paling besar, kita jadikan memandang Al-Quran per huruf, per kalimat untuk dipermudah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran.
karena Al-Quran yang Anda baca akan memberikan syafaat kepada orangnya kelak nanti di hari kiamat. Berarti ciri dari sekian ciri orang yang jelas-jelas mendapatkan syafaat Al-Quran kelak nanti di padang mahsyar, kalau orang itu memiliki kesibukan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Monggo, kalau guru kita Al-Habib Umar, ada sebagian perempuan di kota Yaman, duhane 10 juzuk. Niki perempuan, nih kalau laki-lakinya kayak nopo? Duhane pinten Bu? 10 juzuk. Duha tok niku, Pak. Belum nanti ditiri. Kalau ibunya kayak gitu, jenengan tanda tanya mawon, anake koyo opo dadi ini? Kan ngoten. Tapi ini ibunya TikToki ya. Napa? Perempuan at TikToki ya tuh. Pegangannya TikTok. Wallahu alam jadinya anak bagaimana? Hah? Perempuan di sana nih, di kota Hadramaut, guru saya pernah cerita, ada dari kalangan mereka duhanya tok niku 10 Al-Qur'an. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada abahnya Habib Ali Simtuddurar, Masya Allah, tiap hari khatam Al-Quran. Duhanya 10 juzuk, malamnya 10 juzuk, sekian 10 juzuk, tiap hari khatam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo. Cari titel akhirat. Mengejar titel dunia. Habisnya sampai ketika meninggal dunia, hilang titelnya. Di akhirat enggak ada panggilannya titel dunia fulan, enggak ada. Jabatan dunia fulan enggak ada. Enggak ada di akhirat Allah Ta'ala memanggil dengan namanya per individu. Fulan bin fulan berdiri menghadap kepadaku. Loh, titelku di dunia enggak kanggo. Enggak kanggo. Titel yang di akhirat apa? Ainal qa'im, mana orang yang ahli tahajud. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu titel akhirat. Ainas sawam, mana orang yang ahli berpuasa. Aina muhibbus salihin, mana orang yang cinta dengan orang yang saleh. Aina zainul abidin, mana kembangi wong ahli ibadah. Siapa? Ali Zainal Abidin. Ketika Husain masih kecil dipopong oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan Husain ini akan punya anak namanya Ali, dan nanti di akhirat kalau manggil Ali namanya Zainal Abidin. Kembangi wong ahli ibadah. Kulo kali panjenengan kembangi napa, Pak? Itu sampai kembangi HP, Pak. Kembangi napa? Monggo dicari. Kesempatan ada di depan kita, waktu ada di depan kita, harta ada di depan kita. Yang punya uang, mari cari titel di akhirat. Ainal mutasaddiq, maka mana orang yang gemar untuk bersedekah. Yang tidak punya harta, minimal usahakan untuk menghadiri daripada majlis-majlis zikir dan taklim, agar nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan sebutan ainal dzakir. Aina muhibbu majalisil ilim, mana orang yang suka berzikir, mana orang yang suka menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan kulo kalih panjenengan insyaallah di sana dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Dihadirkan oleh Allah untuk bermuajah kepada Allah dengan panggilan yang membahagiakan Rasulullah. Dengan sebutan yang membahagiakan Rasulullah, jangan sampai Rasulullah kecewa hadirin. Jangan sampai Rasulullah susah di hari kiamat hadirin. Jangan sampai Rasulullah itu susah dan kecewa hadirin. Ketika memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu di antara umatnya dengan panggilan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulullah, maka dengan ini masyarul hadirin, kita niati sholat berjamaah agar kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang membahagiakan Rasulullah. Kita hadiri membaca sholawat ini, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang insya Allah meridhoi Nabi Muhammad.
kita baca Al-Quran, kita jadikan terus Al-Quran, kita kerjakan sholat akhir malam, mudah-mudahan nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang membuat hati Rasulullah sejuk kelak nanti di hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadzal masjid sunan giri ma'mur ila yaumil qiyamah, waj'al masjid rahmatullah ma'mur ila yaumil qiyamah, waj'al masjid babus salam ma'mur ila rahmatullah ila yaumil qiyamah, waj'al musalla wal musallayat wal masajid fi biqa'il ardi Gresik khususan wa Jawa Timur umuman wa Indonesia umumul umul, ij'alha ma'murah 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Urzukna syahadah ya Rab, urzukna husnal khatimah ya Rab, urzukna al-istiqamah wa haqiqat al-istiqamah wa asrar al-istiqamah wa barakat al-istiqamah. Allahumma adzikna halawat al-hubbi wal mahabbah fika wa fi anbiya'ik wa fi malaikatika al-akramin wa fi al-awliya wa salihin wa ashab al-hidayah wa riayah wal ma'una birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al dhurriyatana salihina wa salihat, ij'al awladana salihina wa salihat, ij'al banatina salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Tawwil a'marana fi afiyah, tawwil a'marana fi khairin wa lutfin wa afiyah, ij'alna min ahli al-mahabba fi salati al-jama'ah fi hudur majalis al-ilm fi salati wa salami ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma'na ghadan fil mahsyar bijahi nabiyyina Muhammad ma'a nabiyyina Muhammad ya rabbal alamin ya man khalaqa Muhammad. Ijma'na bi Muhammad ma'a Muhammad ya man khalaqa Ahmad, ijma'na bi Ahmad ma'a Ahmad birahmatika ya arhamar rahimin. Arina hadzal 'ain an-nazar ila wajhi nabiyyina Muhammad wa wujuhil anbiya wal mursalin wal malaikati al muqarrabin. Adkhilna wa auladana wa dhurriyyatana jannatikan na'imah minha firdausul a'la wa fihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. 3 menit mari baca doa. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'ana al-muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'ana al-muslimin, ya rabbana karim, ya rabbana أنت الجواد الحميم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رسول جبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل النعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya apa yang menjadi tujuan diijabai oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kumpul di dunia, kumpul di akhirat insyaallah, kumpul di dunia, kumpul di surga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih walakumikum. Mari kita salat isyraq ya Rafiq berserta doanya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Terima kasih walakumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.